Asapnya pekat banget ya. Wow. Agak sedikit goyang. Agak susah goyangnya, agak susah. Belerangnya pekat banget. Semua awan panas ini. Terus gembel, semoga nggak ada apa-apa ya. Semoga nggak kejadian apa-apa, amin. Halo Sobat Nes, sekarang kita mau lihat puncak Gunung Merapi. Dari kaki Gunung Slamet nih, kita melihat nih kaki puncak Slamet. Tadi kan kita habis lihat puncak Sindoro ini, lalu ini Sumbing, dan kita geser lagi ke kanan yang semakin jauh itu yang terlihat kecil. Ini adalah Gunung Merapi, sepertinya ini Gunung Merapi ya. Ini asap belerangnya, wow, kelihatan banget. Wow. Saya zoom lagi nih. Asapnya pekat banget ya. Wow. Agak sedikit goyang. Agak susah goyangnya, agak susah. Belerangnya pekat banget. Semua awan panas ini. Terus gembel, semoga nggak ada apa-apa ya. Semoga nggak kejadian apa-apa ini. Saya zoom lagi nih. Masih ada 300 mm lagi. Tapi sayangnya goyangnya, waduh, gak karo-karoan goyangnya. Susah untuk dikendaliin. Jadi nih worth it-nya segini sih nih. Ukuran idealnya segini. Walaupun masih goyang-goyang. Ya nih, walaupun masih goyang-goyang. Asapnya ya. Asapnya semakin tinggi. Mengarah ke samping. Dapat dipastikan di Merapi tidak ada pendaki sama sekali, karena Merapi memang ditutup pendakiannya, sangat berbahaya untuk saat ini, dan nggak tahu sampai kapan dibuka. Terlihat awannya seperti ini, awan panasnya, istilahnya wedus gembel ya. Cukup jauh sih. Jauh banget. Jauh ya. Jauh sekali. Sumbing, Sindoro, Sumbing, Merapi. Oke, sampai sini dulu eksperimen kita. Nanti kita lanjut lagi eksperimen berikutnya. Mantap.